Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hipotesa dengan Alvin Rizky di sini. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara bagaimana untuk memindah letak taskbar di Windows 10. Langsung saja ke tutorialnya. Langkah pertama, kalian masuk ke setting terlebih dahulu. Kalian klik pada menu Windows. Lalu kalian klik pada menu setting. Di sini kalian klik pada menu personalization. Lalu kalian pilih taskbar. Di sini kalian cari menu taskbar location on screen. Nah, letaknya ada di sini. Kalian klik. Lalu kalian pilih di mana kalian mau letakkan taskbar kalian. Di sini saya akan memilih letak di top, yaitu di atas. Nah, seperti inilah hasilnya. Nah, di sini juga masih banyak fitur lainnya. Contohnya saya akan menggunakan automatic hide the taskbar in desktop mode. Saya akan on kan. Dan di sini akan otomatis sembunyi. Sekian video tutorial dari saya. Semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.